ke kamera apa enggak, Mas? Lihat ke kamera. Oke. Siap. Aduh. Siap. Siapa ya, paling seorang bocah yang suka main musik, suka bikin-bikin musik di dalam kamar. Aku bisa disebut ghost producer gitu. Itu sebenarnya yang kasih nama teman-teman sih, bukan aku yang melabeli diriku sendiri. Jadi ghost producer itu sebutan produser hantu di luar negeri. Jadi mereka di hire beli putus suatu karyanya, jadi nggak ada kredit di situ. Jadi karyanya untuk dipakai orang lain. Pasti di sini orang-orang bakal berpikirnya negatif, oh berarti orang itu tidak bisa bikin lagu dong gitu. Enggak. Jadi orang itu bisa bikin lagu pasti mereka master gitu. Tapi mereka butuh kepala orang lain untuk memberikan warna yang berbeda, untuk memberikan taste yang berbeda. Untuk genreku sebenarnya apapun asal electronic music dan modern. Kan maksudnya electronic music itu luas. Untuk klien itu bisa sangat nyebrang, itu kayak misal aku pernah produce paduan untuk paduan suara. Aku pernah produce untuk yang etnik-etnik itu pernah gitu. Apa yang paling menyimpang, lagu anak-anak pernah sih. Sebenarnya musik kan kalau ditarik secara garis besar itu kan ya sama, nada, harmoni dan ritmik kan. Tinggal kita mau belajar atau menurunkan ego untuk kita mempelajari, oh ini genre musiknya, taste-nya seperti apa gitu, nyawanya seperti apa. Ghost producer biasanya akan dihargai sangat mahal karena kita tidak dicantumkan kredit sinopsi. Menyesuaikannya gimana, menurunkan ego pasti. Apalagi kredit tidak ada namaku kan, karena kan kita dibeli putus kan. Ya tapi balik lagi, kebutuhan untuk bertahan hidup kan. Itu mantep sih. Pada waktu itu kan butuh biaya yang sangat besar untuk menunjang kehidupan di Jakarta, untuk beli gear dan segala macam gitu. Tapi suatu saat ya, pasti aku pengen dikenal dengan nama aku sendiri lah. Aku lahir di kota Sidoarjo, kota kelahiran tercinta. Awal bermusik di Sidoarjo, ikut festival anak-anak SD. Setelah era festival habis, terus waktu itu kan musik-musik elektronik mulai masuk, mulai ngulik, mulai coba menjadi DJ, terus aku pokoknya setiap closing pensi SMA Negeri itu selalu diakhiri dengan DJ Vandra. Aduh. Siap. Waktu aku ke Jakarta, yang pasti musisi pengen terkenal, Nat, gitu. Itu pasti sih. Pengen banggain orang tua ketika nanti suatu saat aku berhasil. Sebenarnya cita-citaku di musik adalah pengen membangkitkan semangat teman-teman yang satu perjuangan dulu. Karena sedih banget, Nat, ketika pada waktu itu di Sidoarjo ada orang tua yang tanya sama anak kecil. Padahal aku tahu anak kecil ini, dia main musiknya jago banget. Kamu nanti mau cita-citanya mau jadi apa gitu. Dia nggak berani dengan selantang itu untuk menjawab musisi atau seniman. Berarti sejahat apa industri di negara itu, atau sebelum berkembang apa industri di negara ini. Nah aku pingin ketika aku nanti udah berhasil, salah satu cita-citaku, aku pingin punya satu rumah gede banget, ada tempat khusus atau kamar khusus, ya teman-teman yang merantau boleh tinggal di situ. Karena aku pengen ngelihat yang lain juga berhasil sih. Awalnya aku struggle itu butuh proses banget, Nat. Karena untuk produksi musik yang proper kita butuh alat kan. Jadi aku harus kerja, aku harus nabung untuk biar bisa punya alat itu. Gitu. Atau enggak, sesimpel ini deh, laptop yang proper gitu. Waktu itu ada orderan untuk bikin lagu, terus habis itu untungnya lagunya udah selesai, tapi besoknya harddisknya jebol. Jadi harus servis lagi gitu. Pertama kali dan terakhir kali aku minta ke orang tuaku itu, aku pingin dibelikan alat DJ aja yang murah gitu. Ada plus minusnya sih, Nat. Kalau misal aku dari daerah, mungkin jiwa fightku sekeras ini, sesemangat ini. Tapi mungkin kalau aku dan aku punya privilege, orang tuaku super kaya, mungkin ya
malas-malasan kali Nat gitu, semuanya serba instan dapatnya gitu, bisa beli alat A, B, C gitu. Sebenarnya orang tuaku juga modalin, tapi orang aku tahu kemampuan orang tuaku tidak sekaya itu, jadi aku lebih baik diam dan berusaha untuk memodali diriku sendiri. Gitu. Tuaga 4. Ayo. Tuaga. Untuk sekarang aku lagi bikin konsep namanya Life Hybrid Band. Jadi itu menjawab keresahan beberapa penonton atau masyarakat ketika nonton festival musik elektronik, karena mereka bosen ya cuma playback doang. Playback tuh hanya ngeplay doang gitu. Kalau ditampilkan di festival musik besar atau festival musik umum kayak mungkin itu kan butuh sebuah pertunjukan. Itu aku gimana caranya mengembangkan dari format elektronik musik ini bisa dimainkan live. Dan pada waktu itu tuh ada gap antara musisi elektronik dan musisi band, kayak mereka punya pride sendiri gitu. Nah, alat sekarang udah semakin maju, teknologi semakin maju, pride itu udah nggak ada. Sekarang tuh bisa musik elektronik ini dimainkan secara live, yang dimana kita bisa berkolaborasi antara anak band sama musisi-musisi elektronik ini untuk dimainkan live. Jadi orang datang di festival atau pertunjukan kita itu nggak sekedar kita nonton playback doang gitu sih. Satu kelas sama Flan. Nah, namanya itu cuma dua angkatan. Oke, mari kita lihat. Untuk saat ini, konsep itu belum bisa aku bawain sendiri sih, karena aku belum sebesar itu. Mungkin saat ini konsep Live Hybrid Band ini melayani untuk beberapa musisi atau artis yang ingin membawakan karya musik elektroniknya itu jadi sebuah pertunjukan live di stage gitu, Nat. Jadi harus nempel dulu sama orang. Pasti kalau kredit, mereka pasti lebih fokus ke artisnya, Nat, karena kan kita di hire ya, gitu. Jadi kita tuh hanya sebagai pengiring. Tapi positifnya adalah kita membiasakan telinga pendengar dengan konsep yang begini. Jadi nanti ketika udah menyeluruh, mungkin aku bisa mengawali dengan mungkin karya original. Selagi berproses membangun link dan fanbase juga, karya ini udah siap diproduksi dan keluar, jadi semuanya udah pada langsung bisa nikmatin gitu, Nat. Apa yang kurang dari duit? Tentu saja biaya sih, Nat. Butuh beberapa tahun aku nabung untuk beli gear untuk memperjuangkan nama aku di tahun ini. Strateginya yang pasti aku start dari hal yang kecil, konsisten untuk rilis MV yang proper lah, memperbaiki konten visual sih, Nat. Hoping for Rari, hoping for Ben, the universe gon' hold those keys. Got me a beamer, I can see clearly, racing the stories like Adam and Lilith, use his magic. Gagal buat aku cuma sukses yang tertunda ya. Jadi ketika hari itu gagal, besok aku bangun lagi, perbaikin, berkaca diri, terus ya udah move on gitu, Nat. Cristiano Ronaldo sampai dia mati pun gak akan berhenti bermain sepak bola, tapi pensiun iya. Vandra pun juga sampai mati gak akan berhenti main musik. Ya karena aku sesuka itu sih sama musik. They can't land on my pro or column. Living kiddie taking lives, I'm taking souls. Can see mine's never been stolen. I take heads off, I leave them rolling. Just like balls in bowling. I'm a fully charged in a machine like. Man, better be careful of me. I ain't just another MC. I'll spin your clock 360 degrees. Flat line on set. Melody.